Oke teman-teman, kali ini kita bakal membahas sebuah game barunya dari kita yang bakalan rilis, yaitu Medal Aquarium. Di sini sekali teman-teman, gue bakal menunggu sebuah updatean video dari baru kita yang dimana di sini belum update. Jadinya teman-teman, kita bakalan let's go. Ini benar-benar yang dimana gue kasih tahu sama viewernya gue, bang. Daripada yang kemarin itu yang kamu bilang mirip-mirip, ada yang lebih mirip lagi sama game My Idol Aquarium. Ya udah deh, boleh lagi saya kita bakal bahas teman-teman, jadi mana game ini mirip sama My Idol Aquarium. Sekalian menunggu sebuah updatean videonya dari Bandulu Kito untuk masalah My Idol Aquarium yang bakalan rilis. Yes, dan satu game itu kalian kalau misalnya belum tahu yang kemarin gue mainin apa, kalian bisa cek ya video gue sebelumnya. Tapi yang satu ini bener-bener mirip banget. Dan rata-rata viewer ya gue pada bilang, "Loh, tak kira game yang ini abang maksud bang." Wah, itu mah beda jauh bang. Ada game yang hampir mirip banget bang. Ini dia nih bang. Ini. Ya udah deh, kita langsung let's go. Dan sudah kelar tak download. Langsung siap. 3, 2, 1. Pow. Ternyata download untuk sebuah gamenya yang dimana namanya adalah Aquarium Land. Kalian bisa cek di Play Store dan pas tak cek juga, betul juga sih ini. Ini kayaknya sama sih Aquarium Land. Lihat nih guys ya, cecet. Daripada gitu loh, daripada yang kemarin yang tak saran kepada kalian, ini lebih mirip banget anjir. Tak nih, alamak. Sudah temanya ikan, ditambah lagi kurang lebih seperti ini. Nih, lihat nih guys ya, untuk gambaran-gambarannya cuy tuh. Wah asik sih, coba kita cek dulu untuk videonya kayak apa nih teman-teman. Video dari Aquarium Land. Untuk MB-nya sih lumayan cukup ringan ya guys. Kalau nggak salah cuma berapa MB doang teman-teman, 111 atau berapa deh. Pokoknya nggak terlalu tinggi-tinggi amat. Nih untuk sebuah gameplay dari sebuah game. Apa tadi itu guys, gue lupa lagi cuy. Ini loh, Aquarium Land. Loh, kenapa mereka henti tuh? Itu buangin apa teman-teman? Buangin uang. Anjir. Oh, buka area. Gua kira uangnya dibuang atau gimana tadi itu. Nah, katanya game itu dia bener-bener sama percis ya guys ya, untuk sebuah game My Idol Aquarium yang bakal rilis. Daripada kita penasaran, kita langsung menuju ke dalam gamenya. Let's go. Sekarang kita bakal nunggu sebuah videonya terbaru dari Bandung kita. Soalnya dari tadi ini tak tungguin loh teman-teman. Ini juga udah penasaran masalahnya guys ya. Gue udah penasaran gitu loh pembahasan tentang My Idol Aquarium yang bakalan mau rilis. Jadinya adalah kali kita bakal nunggu, kita bakal memainkan sebuah game yang dimana ini bener-bener hampir sama percis. Cuman bedanya di sini kita kayaknya ada di bawah laut deh ini. Ya nggak sih cuy, ini lihat nih. Kayak ini tuh loh, kayak pembatasan gitu loh antara laut sama yang daratan. Bukan daratan sih. Melainkan yang nggak ada airnya lah gitu cuy. Kalau temennya dulu gitu kan nanti dia bakalan pure ya guys, kayak di toko, di ruko gitu loh, lo maksud ada akuariumnya. Nah kalau ini tuh kita kayak ada di bawa laut mungkin ya guys. Gue tau juga ini tuh lo nih, kayaknya di bawah laut deh nih. Ini apakah mungkin ada backsoundnya? Ada backsoundnya tuh lo, jadi lah kita pakai backsoundin aja lah guys ya, backsound dari gamenya. Asik sih. Dan nih, weh, karternya kita nih guys, let's go. Menggunakan sebuah tas. Tasnya lumayan gede ya cuy ya. Ada 100. Aha. Set. Yeay. Kita sudah ada satu akuarium teman-teman. Ikan baru dapatkan uang lebih banyak dari setiap ikan baru. Oke kalau begitu. Nih gambar satu ini apa nih? Gue gak ngerti sih cuy. Itu ada gambar satu tuh buat apa itu? Berarti nanti kurang lebihnya kayak begini teman-teman. Dari game yang dulu kita guys. Loh. Bentar, ini ceritanya kita lagi ada di dalam laut, maksudnya atau gimana nih guys? Oh, gue baru ngerti ini di pinggiran pantai. Gua kira tadi itu ada beginiannya, itu tuh karena kita lagi ada di dalam laut gitu ya guys. Ya. Ternyata kagak tuh kalau ini ada akuarium, tapi dalamnya ini dikasih kaca lagi. Oh, ala begitu ta. Oke. Ini. Ih, gila ada pintunya anjir, pintunya keren juga ya guys, ada tuh, smooth kok. Nah, habis itu kita gimana tuh teman? Gile, keren gak percaya kalian guys? Anjir, oh begitu. Coba. Bentar dulu. Kita kumpulkan sampai 5 teman-teman. Kita mencari itu sebuah ikan badut ya guys ya. Set ya sa. Kita dapat, yeay. Oke kita dapat teman-teman, sabar. Ya sudah maksimal, tasnya kita udah penuh guys. Buset, bisa-bisanya orang berenang menggunakan sebuah bawa tas kayak begitu cuy. Apakah tidak mengganggu teman-teman? Ditambah lagi berat banget ya guys ya. Yaudahlah, yang penting kita sudah mendapatkan atau mengeluarkan sebuah 5 ikan. Yeay.
Selamat datang lomba di toko aquariums atau Sizo. Di anjir dibawa pulang. Loh. Oh alah, ini tuh menceritakan kita jualan ikan begitu, teman-teman. Oh, berarti ini mah beda konsepnya nih sama dari kita. Ah, kita kayak jualan ikan ini ceritanya nih, teman-teman. Seru juga sih. Asik ya, guys ya. Oke. Kalau begitu kita bakalan baru lagi, teman-teman. Lara apa nih? Buset. Yes, kita naik level 2. Dan di sini pun kuda nil, oh my god. Oke, habis kita kesini teman-teman, update apa nih? Coba kita cek kapasitasnya. Oke. Nah, ini orang ini pada ngapain ngantri di sini, bang? Lu ngapain pada ngantri di sini, bang? Hah? Itu mereka kenapa pada ngantri di situ tuh? Ya udahlah, kita bakalan lagi guys ya untuk mencari. Yuhu, wih, gila ada kayak begitunya ternyata. Oke, salah. Kita ambil ini guys. Nah, ingat kita bakalan fokus sama ikan ini ya guys. Satu lagi. Ambil tuh. Nice. Nah. Dadah. Ya cuy, kita bakalan menuju. Loh, ini ada begini juga nih, tolong melihat tuh. Wih, apa ini? Bentar. Coba kita kesini deh. Wah, nggak bisa guys. Ternyata harus level 3 terlebih dahulu. Oke. Kita sih masuk tuh. Weh, gue udah punya kuda nil guys, let's go. Ah, ternyata gamenya kayak begini ya, cuy. Asik sih gamenya, teman-teman. Untuk menunggu sebuah game barunya dulu kita rilis gitu. Bentar, tapi yang ininya loh, ini ngapain ini? Ini loh guys, masih rada-rada bingung gue. Ini kenapa mereka pada ngumpul di situ semua? Bang, lu pada ngapain di situ, anjir? Itu mereka pada ngantri apa, teman-teman? Gak tau juga sih. Nih. Eh, bang, bayar bang. Buset. Ini mah auto cepat kaya kita kalau kayak begini nih. Oke. Wah, ini kayaknya nonton iklan ini. Iya, cuy, itu kayak tadi nonton iklan deh. Ini apa nih? Wah, nonton iklan tuh teman-teman. Ada sebuah kota. Gila, ada kota guys, tapi hanya kebuka pas di level 4 doang. Ini masih ada orang yang mau beli teman-teman. Entah itu dari kuda nil ataupun yaitu si ikan badut. Keren deh guys ya. Nih, di sini pun juga ada sebuah kayak boot gitu loh, cuy. Apalagi itu namanya kapal ya guys ya, kapal. Di sini ada sebuah jet ski. Wah, bayar 5. Anjir lah, dari sini pun ada dua cara, guys. Bisa kalian dengan cara langsung nyelam begini atau mungkin juga bisa tuh untuk lompat. Yiu. Loh, kok lompat sih, Bang? Gimana sih, anjir? Coba lagi ulangi. Weh. Ini lumayan lah, guys. Lumayan asik untuk menunggu game barunya Baduli Kito yang bakalan rilis. Dan ini bener-bener sama, cuman konsepnya di sini dia berbeda. Kalau di sini konsepnya, kalau bisa kita perhatikan ya guys ya, ini tuh kayak jual beli gitu loh. Kita nangkap ikan di laut, habis itu kita taruh di akuarium. Nanti bakalan ada customer yang bakalan datang. Itu mereka tidak cuma lihat, melainkan mereka langsung membeli terlomen apapun yang mereka inginkan. Nah, kalau misalnya di gamenya berdua kita nanti, itu bakalan si zoo. Yang dimana ya akuarium ya guys ya, ikan taruh di situ. Habis itu mereka pada datang, ya datang cuma untuk lihat doang. Kita bakal mengurusin ikannya, ditambah kita bakal membersihkan sebuah akuariumnya itu guys ya. Tapi kurang lebih sih sama teman-temannya, itu tentang ikan-ikan adalah. Nanti kalau misalnya guys ya, Maya adalah akuarium dia rilis, kita gas langsung mainin ya cuy. Anjir, gue jadi makin gak sabar gitu loh teman-teman untuk rilisnya dari game terbaru dari Bang Andi Luki itu cuy. Oke teman-teman, ini masih sampai di lupa kalian ke pesiha karya subscribe sobat guys ya. Kalau channel adalah bahagia, saya ada pasir-pasir semua ya, sebutan dari awal hingga akhir. Apalagi kalian menonton ikan support dari kalian ke gue cuy. Terus subscribe, makasih berkali semua. Terus komentar, gak usah menunggu subscribe ya penting sobat pastinya. Bye. Dadah.